aku nggak berani gegabah. Karena kita juga hari demi hari itu mencoba untuk survive, mencoba untuk membuat rumah tangga kita makin kuat, makin kokoh. Iya, klarifikasi minta maaf. Itu aku bikin. Coba kalian turun ke bawah. Turun ke fiti-fiti mamski yang di bawah itu ada. Ada. Aku komen. Aku marahin mereka. Waktu mereka kalau gak salah ngeprank, apa ngatain tentang kena kepentok kepala atau apa gitu loh. Itu. Aku marah itu, aku tegur. NM kena tulah. Kena tulah kenapa? Kak, apa benar Andre Taulani juga lagi proses? Aduh, aku gak ngerti. Gak ngikutin kalau soal Andre. Gak ngikutin aku. Beneran deh. Bukit, thank you Bukit. Kalau tentang Laura, Nikita, iya aku ngikutin tuh kasus Laura. Aku ngikutin kasus Laura dan sangat berharap segera kena itu keluarga. Udah terlalu damage itu keluarga. Aku sangat berharap ada keadilan buat Laura dan buat Nikita Mirzani. Kemarin di Igoi, ada satu orang, ini kayaknya timnya mereka ya, timnya keluarga itu. Marah dia, padahal dia ibu 4 anak katanya. Aku rasa sih masih salah satu familinya. Ngapain ngurusin pansos ya sama Nikita, pengen dimention. Dia gak tahu kalau gue itu kenal sama Nikita. Kalau gue itu seniornya Nikita. Untuk artis senior gue, setua gue, udah pernah satu produksi juga sama si Niki. Ngapain? Gue pengen dimention untuk apa? Akhirnya gue posting dia di igoi gue, di story gue. Terus dia kayaknya malu. Jadi dia sempet kayak DM, sosok ketawa, kayaknya si bocil ya. Tapi dibilang dia ibu 4 anak. Tapi bahasanya kayak bahasa bocil banget. Bahasa anak-anak masih muda banget lah. Gue bilang, kok bisa ini ibu 4 anak? Apa palsu ya? Akunnya palsu karena dia private. Gue udah bilang, buka akun lo. Lo buka akun lo, jangan di private seperti itu. Karena follower gue yang di Igoi udah pengen serbu dia kan. Tapi dia tutup. Jadi memang pengecut. Gue rasa sih itu masih keluarganya Tripang gue rasa. Karena ibu-ibu 4 anak. Mana sih yang bela keluarga. Yang sedemikian rupa gitu loh ya. Ketahuan ada terbukti transferannya. Beliin PS. Bayar kuliah. Transfer. Buat ina inu. Terus ada bukti juga lagi ribut. Curhatannya Laura. Dia dihajar. Dia berusaha untuk minjem duit ke Cici. Siapa itu? Ke Cici. Pada saat mereka sedang di dalam. Karena kasus pemukulan. Harus dikeluarkan. Ada uang yang harus dia sediakan. Sampai minjem orang. Itu semua chatnya ada. Yang ngeluarin siapa memangnya? Si bapak? Bukan. Si anak yang katanya melarat yang ngeluarin. Jadi melihat ini semua ya, bukti-bukti yang ada, bukti chat, bukti apa. Aku tuh geram gitu. Makanya untuk khusus buat kasusnya Laura, Mamski ikutin, Mamski akan terus ikutin. Kalau soal kasus Baim sama Paula, gue rasa ini merupakan buah yang mereka tanam sih. Gitu aja. Hasil dari yang apa yang mereka tanam, buahnya ini. Ya Allah, suka ngutang di Kredivo. Anjay. Aneh banget, anjrit. Seriusan. Muka-mukanya sih memang tidak meyakinkan ya, Shay. Muka mereka tuh muka kriminal, tau gak lo? Muka-muka begitu tuh, muka-muka banditos.
buah yang ditanam itu adalah aku 2 tahun apa setahun apa 2 tahun yang lalu itu waktu kasusnya Lesti kena bola biliar. Itu mereka bikin konten ketawa, ngetawain mereka berdua. Dan aku bikin satu fiti nge-stitch dan kritik abis mereka berdua. Gue kritik abis, gue marah banget, gue bilang jangan seperti itu, mentertawakan orang yang sedang lagi susah. Karena apa? Kita gak pernah tahu masa depan kita gimana kan. Ternyata Leslar kompak kembali lagi, iya kan? Dan mereka gimana sekarang? Sekarang mereka gimana? Terbalik. Bukan Leslar yang nangis, justru Baim yang nangis. Itu say, itu maksud gue. Rata daratan kono. Ngutang buat renov rumah, ntar rumahnya dirobohkan pakai ekskavator. Gak nyampe 1 jam rata daratan kono. Aduh. Siapa Ratu Entok? Kalau Ratu Entok itu sudah konsekuensi dari penistaan yang dia keluarkan. Itu udah, kalau Ratu Entok udah bener lah, dilaporkan, ada saksinya, ada barang buktinya. Ratu Entok akhirnya dibawa ke kantor polisi. Nanti kena pasal penistaan agama, ya udah bener, udah bener. Gitu. Kalau fotonya Ica nikah kayak editan, iya, itu kayak editan. Gue juga ngeliatnya ngakak, mana ada mukanya begitu sih Bibi. Astagfirullah. Iya, yang buat konten lapor polisi. Coba kalian buka di fiti aku di bawah. Coba kalian buka fiti aku. Itu ada, kemarin muncul di on this day. Kan bisa aku repost tuh. Tapi aku mikir lagi, masa aku repost sih? Soalnya apa? Leslar udah oke, udah bahagia. Terus ini juga kayak aku udah feeling. Ternyata kan? Ternyata toh? Hah? Mereka sendiri yang kena masalah sekarang. Siapa sih Ratu Entok, Bun? Aku gak kenal Ratu Entok itu siapa. Aku cuma sering pas lagi ngelihat FYP itu for you, yang for you page keluar tuh. Nah, terus ada fotonya Jesus Christ ya. Nah, itu yang Jesus Christ ini yang fotonya pakai jubah, terus yang lagi gimana sih begini ya? Begini apa? Dia maki-maki, marah-marahin itu. Suruh-suruh cukur ina uzi. Kalau soal fotonya Ica dibilang nikah siri, gue masih tentatif ya, 50-50 itu. 50-50. Enggak bisa gue bilang itu sebagai foto yang valid gitu loh. Gitu ya. Gue melayani netizen ya, Harbes. Lu pakai akun yang bener ya, akun lu yang bener. Lu cuma akun segini doang, bacot lu gede banget, Harbes. Bacot lu gede, kegedean lu, Harbes. Hai Weni Panca, gue ini pelayan kalian ya, tuanku Baginda. Kalian nanya apa, gue jawab yang gue tahu, yang gue bisa kasih masukan. Kalau enggak lah, enggak gue kasih lah. Kalau gue enggak ini, ya enggak gue ngomongin lah. Beneran, gue gitu. Penasaran kasus PDD, itu skip lah say. Kasus PDD itu jijik kali gue. Nenek Lampir, lu bilang gue Nenek Lampir. Akun lu sendiri, akun apa ini? Akun bodong. Harbes 508. No bio. Lu siapa? Naikin level lu, jangan cuma 11, minimal 15. Gembel. Minimal 15, Bel.
Iya. Orang pada nanya ke gue, gak gue jawab. Sombong gak gue? Sombong, ya kan? Ini TikTok siapa? TikTok gue, rumah-rumah gue. Bener gak? Timnya Yanto, iya. Ini timnya si kura-kura ninja nih. Lu tim kura-kura ninja lu ya? Yang kerahnya nyampe ke jidat. Iya. Ngaku lu. Lu salah satu kan? Salah satu dari tim kura-kura ninja. Iya kan? Keras sampai di jidat, gila aja. Atau lu itu timnya Tripang ya? Bu, iya, tim Tripang. Ih, gua rasa lu tim Tripang deh kayaknya deh. Iya kan? Kulit lu kusam. Aduh, yakin gua nih modelan-modelannya nih. Yang tadi levelnya 3. Yang ini levelnya 11. Enggak ada foto, enggak ada apa. Udah nih akun-akun penyokong keluarga Tripang sama kura-kura ninja. Kerah baju sampai ke jidat, gila enggak lu? Adodoe. Sandra tim Minion. Tim Minion. Kalau gue jelas, aku gak percaya diri. Gak ada foto jelek, kagak punya leher coy. Dia kagak punya leher. Lehernya rata. Rata ntar kayak rumah yang di bulldozer bentar lagi sebelum bulan November. Gue udah gak sabar ya ngeliat ya sebelum bulan November rumah lu rata sama tanah. Rumah lu rata sama tanah. Tempat lu berjoget-joget rata. Rata sama tanah, gue gak sabar pengen ngeliat itu. Asli. Enak aja ngerjain anak orang. Suruh bayar ini, suruh bayar itu, mentang-mentang masih kecil. Itu harus di safe house ya. Laura, kamu sayangku, cintaku. Kamu di safe house tuh setahun dua tahun deh. Jadi di safe house itu, kamu ininya kan udah berkembang nih. Terus kamu udah dapat pencerahan-pencerahan nih, bukti-buktinya. Dikatain melarat. Bahwa susah aja itu ke rumah orang. Anjir. Kurang ajar tuh bapak-bapak. Pengen gue tampol pakai parutan tuh mulut. Gila. Udah sampai anak minta cari utang sana sini loh. Ngebantuin anak orang. Beliin PS, beli ini, beli itu. Belum lagi ngasih jasa buat nyariin apartemen ke para pengangguran ya. Pengacara pengangguran banyak acara anjir. Gila. Gue sampai punya anak digituin orang. Aduh ilah. Buset. Kucing gue dicolek orang aja gue setengah mati. Gue bener-bener. Gue terjang tuh orang. Apalagi nih anak sampai kayak begitu. Ya Allah. Gusti. Bener-bener gila. Iya. Betul. Ketakutan mereka kemarin kan pas preskon. Kita harus tahu di mana keberadaannya. Karena mungkin saja statementnya itu akan merugikan klien kita. Ya iyalah cumi. Ya iyalah cumi. Orang kalau sadar, ya Allah, akan ngomong apapun yang dia rasakan dengan fakta. Iya, Mia ma, pasti gini. Iya ma. Iya ma, maafin aku ya ma. Aku emang bayarin ma. Aku ngutang sama cici ini, sama si ini, si A, si B, si C, si D, ma. Dan aku emang bayar segitu untuk apartemen aku, ma. Iya, ma, aku udah ngelakuin, ma. Mampus lo semua lo kalau udah sadar lo si Laura. Ya. Gua sumpahin sadar Laura. Keluarkan semua info-infonya Laura, cinta sama bukti-buktinya. Aku iya ma, aku WA minta utang ke si A. Si A nya dipanggil. Bener ya utang? Iya. Kan anaknya masih polos. Ini chatnya, iya. Apa untuk apa? Untuk ngeluarin Tripang-Tripang dari penjerong ma. Tripang-Tripang berbungkus oren ma. Bener loh. Gua sumpahin Laura. Wake up, kasih bukti Laura. Ke mamah, kasih buktinya Laura. Ketakutan kan gak bisa ngelihat Laura. Kenapa? Mau di brainwash lagi. Sorry ye. Jelek-jelek. Jelek-jelek. Niki. Gak ada dia pemanfaatan ke anaknya. Justru dia keluar banyak untuk anaknya. Jangan terbalik ya. Kita melihatnya jangan terbalik. Kemarin dia marah ngomong ina inu itu mah di mulut doang. Kenapa? Karena geram.
yang aslinya kalau bilang, oh itu menelantarkan, diam lu kura-kura ninja, melantarkan apanya. Gak mungkin seorang ibu menelantarkan beliin tiket pulang berkali-kali sampai open tiket. Tuh, itu nomor satu. Nomor dua, dia yang nutupin bolong-bolong utang-utangnya, ditutupin. Orang tuh kalau nelantarin, tutup mata betul-betul, nggak beliin tiket, nggak bayarin utang, nggak mau tahu. Tapi ini kan mulut doang ngomong, ya udah, terserah mau diapain, terserah. Itu mah mulut doang. Aslinya kan nggak begitu. Ini semua kan ada buktinya, cumi. Makanya jangan kebanyakan nyenyot tinta cumi. Asli sumpah, sok mau diputar balik pikiran netizen. Pikiran netizen masuk diputar balik biar kita melihat ada seorang ibu yang jahat. Nggak bisa, say. Bukti nyatanya itu memang nggak peduli gua. Aduh, gatel. Gua nggak peduli. Gua kalau udah bela. Ada yang gua rasa di sini serak, gua serak. Ya, itu. Nggak akan berubah. Gua orangnya tipenya begitu. Kalau gue udah rasa serak, gue harus bela gue, gitu, ya. Riri, makasih Riri. Makanya Riri, itulah dia. Makanya kenapa Mamski mati-matian belain Laura, belain Niki. Gue mau dikatain lu pansos lu, ama pengen dimention Nikita lu gini. Terserah, bodo amat, gue nggak peduli. Hati gue serak, gue ngeliat Laura, hati gue serak. So what? Apalagi ini udah ada satu kumpulan ini. Kumpulan apa namanya nih? Apa? Hyena. Hyena yang bokongnya di bawah begini. Nungguin singa dapat makanan, udah jadi bangke dimakan. Kurang ajar emang. Tugup. Aduh. Dan 99%, gue nggak bisa bilang 100% ya. 99% feeling gue nggak pernah salah. Gue ada feeling 99%, insya Allah nggak pernah salah menilai sesuatu. Gitu. Dan yang keluar seliweran di TikTok gue ini banyak sekali guys. Tapi yang bisa menarik hati gue buat tek itu nggak semua. Kayak waktu itu gue bela si yang orang Singapura. Aduh, siapa namanya tuh ya, ibu-ibu. Aduh, kemana tuh orang Singapura ya, yang suaminya selingkuh sama penyanyi dangdut? Hah? Apa adoptif akunya hilang? Demi apa lo? Ih, kasihan banget sumpah lo. Ami, udah jangan, tunggu dulu. Adoptif beda banget, kalian mau bahas adoptif nih. Ini kalian jangan lompat-lompat dong. Aku jadi bingung kalau kalian membahasnya lompat-lompat gini, gak konsisten. Lupa Mamskinya nanti. Allahu Akbar, hilang akunnya, say. Aduh, lanjutkan yang mana? Si Ami sama lakinya itu yang gua, waduh, itu gua belanya, waduh, luar biasa, say. Gua bela luar biasa, say. Luar biasa itu gua bela itu si Ami. Oh, apa? Iya Ami, yang suaminya gila-gila yang di katanya penjaga apa asisten pribadi suaminya di kantor kagak bisa bahasa Inggris, lu inget nggak? Itu gua bela dia. Ya. Lesti, gua bela Lesti. Vanessa enggak usah tanya lagi kayak apa, gua hilang dua akun gue. Ini TikTok gua udah di-ban berkali-kali. Alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki ke gue, masih balik akun TikTok gue. Akun Igoi gua 4 akun hilang. Tapi yang centang biru Allah balikin 10 bulan, hampir setahun. Biayanya 20 juta balikin akun centang biru. Doktif bisa kok balikin lagi.
Doktif balikin lagi aja Doktif. Ada orang IT mau, orang IT. Pasti Doktif punya orang IT. Bisa kok insya Allah balik Doktif. Gak usah khawatir. Ini ya Doktif ya, namanya kita menyuarakan suatu kebenaran, kejujuran. Tapi lawan kita ikan-ikan paus ya. Lawan-lawan kita yang ada di sistem agak sulit Doktif. Doktif harus punya dekingan juga, harus punya apa ya, istilahnya senjata juga. Karena pasti akan kita dilenyapkan. Saya udah hilang 5. Ada Doktif enggak di sini? Enggak ada ya. Saya hilang 5 akun Doktif. Akun saya yang centang biru itu setahun hilang. Sekarang dalam keadaannya masih kayak cacat. Karena akun itu tadinya kan hampir 1 juta followers ya, tahun 2020. 2020 akhir sudah sampai ke 400.000. 2021 meledak kasus Vanessa Angel. Sudah hampir 1 juta. Itu udah 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba dihancurkan. Sekarang kembali sekitar 410.000. Udah kayak cacat. Jadi dia algoritmanya cacat karena udah dikerjain orang. Doktif memang begitu kita di sini tuh. Di dunia sosmed ini yang vokal, yang berani bersuara harus punya dekingan. Aku bayar 20 juta untuk mengembalikan akun. Enggak apa-apalah. Hitung-hitung kayak sedekah toh. Salfok sama Uban nih. Yang mana Uban gue? Ini ya. Ini. Ada Uban ya. Ini. Namanya juga udah 50, guys. Mana sih Ubanku? Mana Sai? By the way ya Sai, ini kan 10-10. 10-10 jam 8 nanti khusus buat kalian, para followers aku, masuk lagi di room karena ada special prize, hadiah, beli satu gratis satu untuk produk Presley Skin di room aku. Siapa yang mau? Follow dulu, harus follow dulu. Harus udah jadi follower Mamski baru dapat diskon. Follow, mau, tulis mau. Coba, tulis mau. Mau Evi mau, Ainul mau, Syamsurin Riani mau, Sinar mau, Amar, udah panjang banget. Lip serum sayang, Bintang mau, Ani aja mau, ih semuanya mau. Oke mantap guys, parfum. Mau. Nanti ada produknya, Ciamik, pokoknya produknya Ciamik sumpah guys, sumpah. Tapi gue nggak bisa praktekin, soalnya buat ini, aku nggak boleh. Suamiku gak boleh aku praktek begitu. Gak mau juga aku. Bukan suamiku aja gak bolehin, akunya juga gak mau. Jadi gak bisa, gak apa-apa ya. Nanti ku praktekinnya di mana ya selain di sini ya? Yang sopan. Praktekin di mana enaknya ya? Pokoknya itu bagus banget deh, gue udah pakai. Dah gitu ya. Nanti jam 8, oke? Okay? Beli satu gratis satu, ada yang cuman berapa gitu. Murah deh pokoknya. Karena kan lagi di support TikTok. TikTok lagi support subsidi. Jadi bisa harganya tuh harga modal doang. Di ruas jari di sini. Ih, jorok enggak sih? Di sini enggak apa-apa, serius lu. Di leher aja ya. Pakai di leher aja ya. Oh iya, leher kan hampir sama sama ini ya. Oh ya udah. Oke. Kita bahas lagi, kita kembali lagi pembahasan kita. Di ruas jari juga bisa. Ah, gua kok kayak aneh di sini aja kali ya. Ya sini ya, oke. Untung kalian ada banyak ide, kalian tuh emang hebat ya. Follower gue hebat semua. Tadi kakak, jadi gitu. Dan itu yang gue bela tuh ya, perempuan. ada juga, nah masalah Baim sama Paula ini gue masih gimana ya? Gak bisa komen gue gak bisa komen. Oke, tapi gue akan memberikan ini aja ya.
apa yang ada di kepala gue dan prinsip gue, oke? Rambut rontok ada, gue ada shampo. Gue ada shampo. Nanti gue bikin fittingnya dulu, shampo ginseng. Dari akar ginseng bener-bener. Nanti ya. Ada serum bibir, ada Via. Ada serum bibir nanti jam 8. Beli satu gratis satu serum bibirnya. Jadi oke, okay, kalau untuk masalah si Baim dan Paula ini, kalau betul apa yang ditangisi oleh Baim, buat aku pribadi tidak bisa membenarkan perselingkuhan. Apapun alasannya, ingat ya teman-teman perempuan, kita kalau memang gak serak sama suami, kan aku udah berkali-kali ngomong setiap live, kita kalau ada rasa gak serak sama suami, bukan cari orang ketiga. Itu sama aja menurunkan derajat kita sebagai wanita yang terhormat. Apalagi kita ini sudah hijrah, sudah berpakaian muslimah. Kalau betul yang dikatakan ada telepon, chat dari laki-laki lain, aku sangat menentang itu. Sangat menentang. Kenapa? Kita gak suka sama suami, bukan cari laki. Bukan gak suka. Kita merasa tertindas sama suami misalnya. Kita merasa gak happy. Gak happy lah. Gak happy-nya ini juga kita harus. Nah, ini. Mari kita bahas sama-sama. Mari kita bahas sama-sama. Ya kan? Kita bahas sama-sama ya. Bisa gak happy itu dari mana? Takaran kita sebagai perempuan itu seperti apa sih yang kita mau dari suami kita? Ya, itu pertama. Masalah finansial harus bisa diomongin dong. Iya kan? Kita misalnya kerja bareng nih, bagian gue berapa, bagian kamu berapa? Itu, pertama itu. Itu bisa diomongin. Jangan dipendem. Misalnya nih, kamu merasa udah kerja nih. Udah kerja, udah menghasilkan juga. Terus kamu masa kurang? Kurangnya ini di mana? Harusnya diomongin. Itu, pertama itu. Kalau benar-benar emang selingkuh ya, aku sangat-sangat tidak setuju. Banyak komen yang aku baca membenarkan. Oh, perempuan itu gak bakalan selingkuh kalau laki-laki gak bisa. Gak ada cerita. Mau laki lu bejat kayak apapun, lu gak boleh jadi perempuan bejat, say. Kalau dia bejat, pergi ke pengadilan. Kalau dia bejat, mukulin, ya, nyiksa lu, narkoboy, ternyata ACDC, itu yang gak bisa ditolerir menurut gua ya. Pengangguran, gak mau kerja, morotin uang kita, itu yang gak bisa ditolerir. Berubah keyakinan, tiba-tiba login, ini gak bisa ditolerir nih. Narkoba ini termasuk juga alkoholik lah, apalah yang kayak gitu. Gak bisa ditolerir. Pergi ke pengadilan, ceraikan dia. Kumpulkan bukti, tulis semua, ambil pengacara. Pengacara di pengadilan murah kok, gratis malah. Langsung ke pengadilan. Tapi tidak diam-diam saja, tetap masih di situ, makan di situ, tidur di situ, tapi terus selingkuh. Itu sangat tercela, itu sangat-sangat tercela. Menurut aku. Dan tidak akan ada seorang istri yang selingkuh bisa menang di dunia manapun. Bahkan di luar negeri, kalau lu ketahuan selingkuh, habis hartanya buat suaminya semua. Di luar negeri, hukum California kalau gak salah. Itu sampai ada terbukti selingkuh nih salah satu pasangan suami istri. Dihabisin, say. Keluar bawa koper doang, isi kolornya lu doang. Jadi ini secara agama juga kita tahu itu dosa besar. Secara hukum, kalau lu ketahuan selingkuh, lu dimiskinkan. Jadi goblok sekali orang-orang yang selingkuh karena rasa gak happy. Padahal caranya gampang. Tinggal kita boleh kok minta cerai. Atau misalnya masih mau bertahan nih demi anak, demi
demi muka nih ya, ada bisnis bareng, ya kan, punya YouTube bareng nih. Duit dong, udah berapa? 21 juta followers. Terapi. Pergi terapi. Gitu loh, Shay. Jadi tetap otak dipakai, akal sehat dipakai. Lalu pikir juga emang selingkuh itu gak berbahaya? Berbahaya, Shay, untuk pasangan suami istri. Lu bisa dimiskinkan. Kalah itu, lu mau kemana aja, kalah, udah. Gak akan ada yang miskin, udah langsung. Kalau memang udah pergi ke psikolog, ke terapis keluarga gitu ya, family terapis, udah sampai, hai Yui, siapa ini? Yuli, hai Yuli, thank you Yuli. Udah sampai ke terapis, udah sampai berbulan-bulan sessionnya masih nggak masuk juga ini pasangan suami istri. Berarti apa? Ya sudah, berpisah baik-baik. Jangan pernah main-main api juga, selingkuh-selingkuh juga. Itu tuh sangat merugikan dalam segala hal. Di agama dosa besar, anak tahu ibunya selingkuh juga kita mencoreng nama kita sendiri. Anak itu kan pasti kan ngobrol sama bapaknya. Oh iya, kenapa papa dulu cerai? Ya itu mamamu kabur sama om ini. Mampus gak lu? Ingat-ingat deh, lagian selingkuh apa enaknya sih, gue tanya. Aduh, gue mah, aduh, apa sih enaknya selingkuh nih, gue tanya nih. Apa enaknya? Enggak, gue lagi kita lagi ngebahas tadi mengenai statementnya Baim Wong. Statementnya, kalau dia menemukan gitu ya, katanya ya, menurut dia, di statementnya dia. Dan ini gue lagi ngebahas soal perempuan-perempuan yang merasa tertekan dengan suaminya, tapi nyari kenikmatan di luar dengan cari laki lain tuh apa enaknya, gue tanya. Itu gak ada enak-enaknya. Kalian lupa quote ya, kalau laki-laki nakal itu dunia ketawa. Perempuan nakal itu dunia menangis. Ibu Pertiwi menangis. Jadi ini memang kita ini ujung tombak. Perempuan itu ujung tombaknya. Akhlaknya anak-anak kita. Gue ngomong seolah-olah kayak gue punya anak, padahal gue gak punya anak. Gue punya kucing. Tapi emang kita itu, perempuan itu udah ujung tombak ya. Gimana ya? Gak bisa, lu, aduh Tuhan. Daripada lu selingkuh ya, mendingan apa? Nih, lu udah gak happy nih sama laki lu. Lu baik-baik. Udah gak bisa nih sama dia ya kan? Lu baik-baik aja gitu ya. Ceraiin baik-baik. Bagi dua harta gono gini. Lebih enak. Zaman dulu, mantan gue, ini kembali ke diri gue sendiri ya. Mantan gue itu, yang debul itu kan berapa bulan itu rupanya udah menggila di luar. Sebenarnya udah lumayan lama, ada 2 tahun lah dari sebelum kita bercerai. Tapi yang makin menggila itu di tahun terakhir rumah tangga gue. Karena udah punya pacar, pacar tetap, ya kan? Ya, dia punya pacar tetap. Tapi gue udah merasakan sunyi, sepi, jarang dipegang itu tuh udah hampir 2 tahun. Setahun paling cuma 3 kali, 4 kali, sampai gue akhirnya protes. Gue bilang sama dia, kenapa lu kayak giniin gue? Gue dari orang yang baik-baik, perempuan yang baik-baik, lu bisa bikin gue jadi, sorry gue pakai bahasa kasar waktu itu, slut, gue bilang gitu. Gue bisa jadi perempuan nakal, gue gituin. Ah, alasan dia nih, emang kamu tuh gimana? Saya kan capek kerja. Gue bilang, capek kerja apa sih? Umur kita baru 33 tahun. Kamu bukan orang jompo. Gue bilang, lu tuh belum 45 tahun. Padahal gue sekarang udah 50 aja masih greng, ya kan? Ya enggak? Alasannya capek. Ya Allah, umur 33 tahun capek apanya? Rupanya udah di luar. Makanya di rumah gak bisa perform. Itu ya, Shay. Kalau misalnya waktu itu gue menggila juga karena ada sisi satu sisi kekosongan gitu ya. Gak ada si suami, udah sering keluar kota mulu. Bisnis kita kan gede tuh,
waktu saat itu. Udah gitu dia pas pulang juga gak mau. Ada aja alasannya, yang lagi sakit diare lah. Aduh perutku sakit. Iya emang anjing emang sih, kalau orang udah selingkuh tuh emang bangke sih. Di rumah tuh gak fungsi tau gak lu. Asli gak fungsi, ngelihat kita kayak ngeliat sampah. Nah ini kalau misalnya gue mau bandel bisa, tapi kan gak mungkin gue melakukan hal yang sama sama dia. Ngapain? Akhirnya gue cari bukti. Gue sabar dia. Gue sabar. Sampai ngumpulin bukti. Gue ceraiin. Gue minta harta gono gini. Mampus gak lo? Kalau misalnya waktu itu gue ikut-ikutan selingkuh, bisa aja gue yang sial. Gue yang kena kebasah, dia yang gak ngaku. Akhirnya jadi kayak gue yang busuk. Hah. Iya kan? Dosanya gimana? Sama. Sama dosanya, impas. Impas. Dia bisa pura-pura bermain di depan semua keluarga. Hei, dia yang selingkuh. Emma itu nakal. Jangan sampai kita bikin cacat diri kita. Kita harus selalu bersih. Apalagi ini soal pernikahan. Ada hukum yang menjerat kita. Jadi istri-istri, lu kalau udah gak demen dan lu tahu laki lu selengki atau dia ada kelainan, lu cari buktinya. Jangan lu selingkuh. Lu bawa lagi, lu lakukan hal yang sama, apalagi sampai tidur. Lu sama aja udah masukin setan dalam diri lu. Akhirnya lu yang kena kotorannya. Pasti sial, lu ketimpa sial. Gua kasih tahu. Dan kalau dalam pernikahan gak ada babi bu bebo. Apalagi di negara kita perempuan kagak dibela. Kagak dibela perempuan di negara kita. Ini negara patriarki. Membela laki-laki. Buka pikiran ya. Buka mata, buka pikiran lu. Perempuan salah aja bisa benar. Laki salah aja bisa benar. Perempuan yang benar bisa salah, bayangin. Kagak dibela, say. Apalagi lu salah. Apalagi lu ngelakuin kayak begitu, makin dihina lu. Banget, itu di Indonesia. Ya. Jadi, jangan sampai lu ada celah untuk orang ngehajar lu. Ngejatuhin elu, apalagi soal pernikahan tuh harta gono gini. Lu harus bersih. Gila lo. Gak bisa, say. Sayang-sayang. Makanya waktu gue tahu ini gue selengki, gue lagi dalam setahun sebelumnya, jujur ya, yang ngegodain gue banyak. Karena mungkin ada aura-aura kesepian ya, Bo. Kesepian, cuy. Waduh. Mana itu gue lagi syuting, lagi banyak-banyaknya duit dong. Jadi pemasukannya mantan gue, usaha kita itu juga usaha gue. Yeah, karena gue yang punya perusahaan. Kan dia orang asing, gue yang punya. Gue yang ngejalanin, gue yang promosiin, marketingin. Dia yang sebagai ininya, apa namanya, motornya dia. Karena kan itu bola. Tapi gue punya pemasukan lain, gue stripping, say. Stripping gue gak berhenti. Cinta Kirana, dari Fenomena dulu, Fenomena. Dari sebelum Fenomena, Sidul lah apa. Duit gue kenceng total. Jadi kalau dihitung tuh duit gue saat itu sama dia, kayak akhirnya usaha dia lebih kenceng nih duitnya ya. Tapi usaha gue juga kan, ditambah uang sinetron gue. Jadi gedean gue, nyampe gue kenapa-napa, pasti abis duit gue. Hancur gue. Makanya gue gak bego. Apalagi untuk gue melibatkan lagi tripang. Tripang yang gue gak tahu juga nih tripang. Ngelihat gue karena gue kinclong, pakai Jaguar, punya Mercy, punya usaha, punya berlian 3 karat, 4 karat ya kan waktu itu. Sekinclong-kinclongnya gue waktu itu, say. Kalau gue masukin tripang dalam hidup gue, belum tentu dia emang benar-benar sayang sama gue. Karena ngapain dia mau sama bini orang? Itu nomor satu. Kalau elu seorang laki-laki benar, gak bakal mau sama bini orang. Kunci utama.
mengetahui gak akan mau sama bini orang. Tripang itu apa, Mam? Sejenis benda abu-abu geseng gosong yang kusam. Yang bisa bergerak-gerak di malam hari. Coba kita ngomong pakai logika ya. Ya, cewek-cewek kita ngomong pakai logika. Lo berstatus suami orang. Suami orang, istri orang. Dideketin sama tripang. Apakah tripang itu baik? Tidak mungkin baik. Kalau orang baik, tripang itu tidak mungkin namanya tripang. Dia pasti gak akan mungkin ngedeketin istri orang. Logika. Tuh. Yang ada ya. Tipe-tipe laki-laki pemanfaatan, matre. Yang ada lu begitu ketangkep basah sama laki lu, abis deh lu. Kagak ada harta gono gini, suka-suka laki lu aja. Lu yang selingkuh kok, yang ketahuan. Aduh, tuh bisa miskin banget, say. Aduh, beneran, say. Ya, jadi itu ya tadi ya, permainannya seperti itu. Beda, janda itu kan single, mas. Ya, mas Jeff. Janda tuh single. Ini tuh kita ngomong istri orang. Berstatus istri orang. Ya. Apa jam tangan? Iya, ini buat ini nih. Buat ngitung kalori. Wah, gua ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh, kalori gua udah 40. Kalau kita di posisi salah enggak bisa bela diri, enggak bakal bisa. Malah kamu abis kamu. Kita perempuan ini sebagai istri orang ketahuan selingkuh sama laki-laki, habis, say. Ya. Gitu. Oh, saya lagi bicarain diri saya sendiri, Anggi. Saya lagi ngomongin tentang diri saya sendiri. Tadi kan saya cerita tentang bagaimana pernikahan saya dulu, ya. Anggi Lestari, kalau kamu enggak suka dengan bahasan saya di sini, bisa keluar kamu, ya. Umur 20 tahun enggak punya faedah kamu. Level 1, umur 20 tahun. Ngefollow 3.250 orang. Followersnya 415. Komennya kayak orang goblok. Pagi-pagi gosipin rumah tangga orang. Lagi ngomong tentang pernikahan gue dulu. Kenapa gue wanti-wanti sama diri gue jangan sampai ada masuk tripang ke dalam rumah tangga gue. Di saat gue kesepian. Ya, Anggi Lestari ya, kalau kamu baru masuk room saya, belum denger cerita dari awal, jangan ngebacot komen kamu. Paham? Ya, kok gosipin rumah tangga orang gue lagi ngomong tentang diri gue? Ini bocil goblok ya. Aduh. Iya, gak nyambung, asal masuk, belum connect dia, bun. Iya, makanya. Gue paling benci gue tuh. Gue paling benci itu. Orang lagi ngomong apa, dia masuk di ujung mulutnya host. Tahu-tahu dia berasumsi dengan otaknya sendiri. Oh, ini ngomongin rumah tangga orang nih. Orang kita lagi ngomong masa lalu kita sama mantan suami. Ya. Apa yang nikah sama selingkuhannya, kamu pikir bakal bahagia? Tidak. Tidak bahagia. Kamu tahu kenapa gak bahagia? Dua orang selingkuh nih, ya, mereka saling berbohong. Saling berbohong. Begitu udah nikah, dua-duanya pun saling curiga. Aduh, dulu aja bisa bohongin suami lu, ketemuin gue. Kenapa gak lu sekarang nipu gue juga? Saling berpikir yang sama. Itu sudah aku lihat dengan mata kepala sendiri, say. Gak usahlah gue kasih tahu siapa. Orang terdekat gue lah intinya ya. Terdekat. Ribut. Nikah sih. Selingkuhnya 6 tahun. Ribut aja. Itu waktu ribut yang diomongin. Iya, tapi kamu dulu gini. Kamu juga begini.
Ya Allah, gue bilang, oh kayak gini kalau orang dari hasil dari perselingkuhan. Tidak ada rasa percaya sama sekali. Kenapa? Tukang tepu. Bentar ya, bentar ya. Kan mereka bohong-bohong terus. Membohongi pasangan masing-masing, ya kan? Akhirnya, tapi mereka udah gak punya siapa lagi mau nerima gue yang busuk ini. Lagi cerita, woi, ini lagi cerita tentang diri gue. Tentang diri gue, he? Tentang ini tadi yang apa soal perselingkian say. Jadi kalau kan tadi ada yang komen, ada loh mam yang nikah dari sama selingkiannya. Iya tapi itu nggak akan happy say, nggak akan happy. Curiga aja bawaannya, curiga karena ya kalau orang selingki itu kan bohong-bohong ya say. Nah, gitu. Perselingkian. Kenapa drama? Iya tadi ada yang komen katanya ini apa namanya akunnya dihilangin. Aduh, tapi itu bisa balik lagi kok, tenang aja. Ayo guys, Paul, tap love dulu yang Paul, tap love dulu. Loh, kok ini mati sih suaranya? Tap love yang banyak. Bisakah kebaikan alam menutrisi rambut saya? Herbal Essences, 100% asli, minyak argan, kelapa, dan stroberi putih. Rambut indah dan hingga 100% lebih tebal. Herbal Essences, rasakan keaslian dari alam. Gak terbelok parah, sampai jadi pusat perhatian. Gak usah bohong, say. Gak usah bohong, bilang orang dari perselingkuhan bisa bahagia tuh gak usah bohong. Ributnya tuh bisa sampai ancur-ancuran. Mana ada, gue udah beberapa contoh orang-orang yang selingkuh-selingkuh-selingkuh kayak selengki-selengki-selengki kewong. Ancur-ancuran ributnya. Gak usah pura-pura bahagia, say, gue udah tahu. Karena secara psikologis juga, kita itu untuk membangun suatu kepercayaan itu perlu bukti, kan? Bagaimana sebuah rumah tangga itu bisa dibangun dari orang-orang yang pembohong? Gak mungkin. Lu kalau nakal, kalau emang lu perempuan nakal, pura-pura baik aja gak akan bisa. Pasti ujung-ujungnya nakal. Lu tukang orang-orang tukang berbohong, ya. Lu tukang berbohong, penipu. Mau pura-pura bahagia, pura-pura romantis, rumah tangga baik, gak bakalan, mbak. Gak bakalan, mas. Gak bakalan. Itu udah hukum alam. Ulah, ini aneh lagi nih. Mana ada perselingkuhan dipaksa? Emangnya dia anak kecil? Emangnya dia balita bisa dipaksa? Hah? Gak mungkin lah. Kita gitu, kayak aku gitu misalnya, ada produser menawarkan sesuatu, tapi dengan imbalan harus esek-esek. Yang punya utama saya, bukan. Dia minta makan malam coba. Padahal tua bangka. Gue umur 20 kali, waktu itu dia udah umur 40 kali ya. Buat gue tua bangka kali gitu. Mana ada sih orang mau syuting suruh makan malam? Jijik banget gak? Apalagi masih muda-muda kan, masih peran-perannya tuh yang kinyis-kinyis. Kita kurusin badan, gue ingat banget gue sampai dietnya sampai gila-gilaan dulu. Parah itu, gue harus kurus sekali. Harus sangat kurus sekali. Tinggi gue 171, berat gue cuma 50. Karena kalau enggak di kamera gede. Gitu, say. Iya, banyak mam teman aku jadi simpenan sampai dengan detik ini. Enggak terkenal, even udah di... iya kan? Oh, itu dikasih apartemen itu di dunia ini dibohongin kan. Nih gue kasih tahu ya, ada waktu itu temen gue mau dong gue syuting katanya gitu.